Tribuner. Saat ini saya Anis Ramadhani, reporter Tribun Medan, akan melaporkan suasana kunjungan dan peninjauan Menteri ATR bersama Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution di Terminal Amplas di ruangan yang baru dibangun di sini. Bisa lihat sendiri bahwa kondisi ruangan di sini memang terpantau masih dalam proses pembangunan. Namun hingga saat ini Menteri ATR maupun Wali Kota Medan mengunjungi tempat lokasi yang nantinya ini akan diperbarui. Nah, bisa lihat sendiri bahwa di sini sudah ada Menteri ATR dan bersama Wali Kota Medan meninjau langsung tempat ini, dan nantinya Wali Kota Medan akan juga meninjau lokasi Terminal Amplas yang ada di belakang gedung baru ini. Ini juga ada Kadiskop Medan, yakni Bapak Izwat, dan jadi Menteri ATR ini datang bersama rombongan, ada 1, 2, 3, 4, ada 6 mobil. Hari ini kegiatan kita seperti apa, Pak? Iya, hari ini ada kunjungan dari Pak Menteri ATR dan juga Pak Wali Kota, Pak Bobby Nasution, terkait tindak lanjut untuk proses hibah lahan terminal. Nah, tadi ini hasil tinjauan kita tuh ada cakap-cakap tuh dikit. Cakap-cakap apa nih, Pak? Iya, terkait tadi terkait desain dari terminal. Memang saat ini kan terminal sudah mulai berbenah ya. Jadi terminal tipe A sudah mulai berbenah. Yang dulunya memang sarana prasarannya memang kurang bagus, kita akan revitalisasi. Jadi sekarang bisa dilihat terminal dengan 80% proses pembangunannya sudah seperti ini. Jadi insya Allah tahun ini sudah.